Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review ya sebuah strobo grill emote mini ya, dengan kekuatan 60 watt. Kalau nggak salah aku lupa. Ini adalah strobo grill F3 itu maksudnya LED-nya ada 3 ya. Ada juga nanti kita akan review yang F6-nya ya. Oke. Ini adalah F3 yang mana ini sudah waterproof. Tahan air. Kalau nggak salah kemarin ini bisa dicemplungin ke air. Tapi gua belum pernah coba. Tapi untuk dalam case dia menggunakan aluminium tebel ya. Dan kita lihat di sini, ini tidak ada lubang ya, selain di depan ini. Tapi di depan ini sudah pakai lem. Dan di sini juga lem tembak juga, lem tembak silikon. Nih, jadi air itu tidak bisa masuk ke dalam sini ya. Tuh, ini warnanya merah. Dan di sini juga banyak kabel. Fungsi kabel-kabel tersebut kurang paham ya. Yang biru sama kuning ini kurang paham. Nanti kita akan coba ya satu persatu. Warnanya merah, tebel. Beratnya sekitar 300 gram atau 200 gram ya. Oke. Ini tahan ya. Dia tahan banting karena dia dilapisi dengan aluminium tebal. Oke, langsung aja kita akan coba di arus 12 volt atau 24 volt juga bisa. Ini untuk membelinya cuma satuan ya, nggak ada yang sambung semuanya. Tapi untuk paketan bisa sih. Ini adalah F3. Oke, kita akan coba. Nah, kalau nggak salah kemarin ini ya, merah sama kuning itu akan disambung di bagian plus ya. Kuning sama merah akan disambung di bagian plus. Nah, jadi untuk bagian hitam itu tetap di hitam ya. Nah, oke. Untuk terangnya seperti ini, bentar. Kita akan cek dulu, bentar. Aku nggak mau. Oke. Jadi untuk wadaw. Untuk tebel dari cahayanya gini ya. Sangat tebel ya. Ini yang biasa ya. Tuh. Oke. Jadi kesambung. Kalau kesambung nanti bahaya. Oke. Nah. Jadi. Oke. Itu modenya ya. Jadi untuk kalian yang mau pindah mode itu bisa menggunakan kabel putih ya. Kabel putih itu ini fungsinya untuk mode ya. Kabel putih itu akan disambungin ke bagian ini ya. Hitamnya dia akan berubah modenya. Tuh, dia akan diam modenya. Tuh. Tuh, tuh. Enak tuh. Aduh, tuh kena lampunya tuh. Aduh, aduh. Mataku sakit. Oke, nah tuh modenya nih, tuh. Oke, tuh modenya tuh banyak tuh, tuh. Oke, ini di dalam terang ya, kita di kondisi terang ya. Tuh. Oke. Kita hitung modenya ya, mulai dari pertama 1 2 3 4 5 6 7. Kebiasaan ada otomatisnya. Ada 10 mode, boy. Ah, bentar. Kita ulang ya dari awal ya. Mulai dari standby.
Nih, dari standby ya, satu ya, kita hitung ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Oke, ada 14. Ada 14 mode ya. Nah, jadi kita akan coba di kegelapan ya. Kita akan matikan lampunya. Mana ya? Oke, kita akan coba di kegelapan ya. Tuh, di saat kegelapan gimana terangnya? Sangat wow ya. Tuh. No. Tuh. Oke. Kita akan coba di modenya. Tuh. Kita letakin aja ya. Masalahnya gue dari tadi penat ya. Tuh. Tuh. Wih, tebel nih. Kalau di TKM gimana ini tebelnya, dong? Coba kita lihat tembakin ke sana tuh. 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 Weh, ngeri kan? Kayak gitu tuh penampakannya kalau ditembakin ke depan ya. Tuh. Oke. Sudah, nggak sanggup dah untuk terangnya, Ri. Oke. Nah, seperti itu untuk kondisi dia akan nge-save sendiri ya modenya tadi. Tuh. Walaupun kita lepas ya, terus dia akan nge-save. Itu katanya kemarin itu gunanya kabel kuning, tapi untuk kabel biru ya, kita akan coba kabel biru kita sambungin. Kabel biru kita sambungin. Apakah ada mode yang baru atau tidak? Coba kita cek ya. Ini yang warna kuning ya tadi ya, ini warna biru nih, kita coba. Mode otomatis ya? Otomatis. Oh, ternyata biru ini juga ada modenya ya, beda-beda. Tuh, yang biru ini beda-beda modenya. Oh lala. Beda, kita coba, coba ya. Kita cek. Nah, dari pertama ya, ini mode pertama nih. Kelihatan aja kan? Bentar, aku cek dulu. Semoga kelihatan. Nah, kita nih kelihatan ya. Kelihatan ya. Atau kita naikin ke sini. Naik ke sini aja deh. Nah, tuh. Kelihatan aja kan modenya itu ya. Kita cek ya. Tuh. Tuh. Dia no, lebih banyak modenya nih. Kalau yang warna biru. No. Oke. Okay. Sama aja ya. Sama aja ternyata. Ya, sama dong. Ya, sama. Eleh, sama aja dong. Berarti fungsinya cuman nge-save ini doang ya. Mode doang ya. Oke lah, ternyata sama. Dan kondisinya tetap dingin ya, walaupun dia dipakai tadi berapa menit ya kita ya nge-reviewnya, dia tetap dingin karena dia dilapisi aluminium dan di dalam ini juga ada gel untuk pendinginnya. Jadi rekomendasi banget untuk strobo grill untuk kalian yang mau terang ya. Oke, okay. Nah jadi ini menggunakan arus 24 atau 12 volt juga bisa, dia tahan banting dan tahan air ya. Kecil tapi fungsinya luar biasa. Oke ya bro ya. Nah, jadi untuk video kali ini kita sampai di sini dulu. Untuk kalian yang mau strobo grill ini silakan kalian cek di toko untuk
stoknya di Strobo Siren Kalimantan. Untuk yang kalian mau nanya-nanya bisa kalian calling di 0813 46 45 6789, dan untuk kalian yang mau telepon langsung yang mau nanya-nanya juga bisa dihubungin 0857 31 45 6789. Oke. Nah, jadi untuk video ini sampai di sini dulu. Untuk kalian yang suka dengan video ini silakan di kalian di like dan di share, dan apabila kalian ingin merequest video tentang siren dan yang macam-macam dan lain-lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi untuk di video kali ini sampai di sini dulu ya bro ya. Sampai jumpa di lagi di next video. Bye bye.